Oh, sah. Hello nih yang dominasan. Konnichiwa, welcome to Nobrian Sobat Buddhist. Dan kali ini saya akan membuat konten tentang cara menjadi VTuber atau dengan menggunakan aplikasi gratis ya, by the way. Dan bisa menggunakan Anime Desktop yang mana merupakan aplikasi dari Steam. Terus ya, bisa dilihat di sini. Yang mana baru saja update, kalian bisa menggunakan karakter Live 2D kalian atau karakter kalian tanpa membayar di situ. Dan itu luar biasa sih sebenarnya. Jadi gratis, kalian bisa menggunakan karakter seperti ini. Contohnya saya menggunakan karakter saya di sini, yang mana akan saya update segera. Jadi versi 1.0 ya, ini masih 0.5 ya. Ataupun kalian bisa menggunakan karakter lain di avatar bawaan seperti ini, yang mana gratis. Jadi ini Doge, kalian bisa berubah menjadi ini, sangat luar biasa sih sebenarnya. Ini free loh ya. Dulu kalau kalian menggunakan Face Rig, kalian akan apa namanya, membayar ya, harus membayar untuk menginstalnya. Kalian harus membayar. Lalu sebelumnya anime ini Anda membutuhkan sedikit apa ya, $1 atau $2 untuk membiarkan Anda mengimport menggunakan karakter Anda sendiri, original karakter Anda sendiri ya, seperti itulah. Kalian bisa menggunakan ini juga. Sangat menyenangkan nih kalau ingin mencoba jadi terong juga bisa dengan anime ya. Ini terong dan streaming sebagai terong. Ini default sih. Kalian bisa menggunakan berbagai hal-hal di sini. Kalian bisa redeem dan menggunakan koin. Seperti itu. Wow. Jadi penguin juga bisa di sini. Ini gratis sih. Karakter-karakter gratis. Dan bisa menggunakan karakter penguin ini. Kalian bisa memasukkannya ke dalam OBS karena backgroundnya ini green screen ya. Jadi kalian bisa buat streaming pasti. Oke, menarik ya. Terus kita bisa lihat lagi banyak sekali karakter ya. Di sini ada Live 2D juga di sini. Jadi Dasun. Simple sih Live 2D nya detailnya Live 2D ku ya, yang mana simple. Ini ada karakter yang lain ini. Ini matanya saya tutup satu-satu. Iya. Jadi kalian kalau ingin menjadi VTuber, dan bisa menggunakan Anime by Face Rig. Jadi kalian tidak perlu membeli Face Rig sebenarnya, dan menggunakan ini aja bisa. Oke, ini saya akan menggunakan karakter saya sendiri. Contohnya ini free ya, dan resmi tanpa menggunakan crack. No crack crack club di sini ya. Oke, mungkin ini itu saja untuk videonya. Kita besarin karakter saya ya untuk sementara ini ya, walaupun tanpa mulut ya. Ini saya upgrade dengan menggunakan mulut, dan ini saya pakai cosplay menggunakan Zamasu clothes di sini. Yeah. Dan
cukup smooth sih sebenarnya. Dan aplikasinya cukup ringan, paling kalau kalau nggak salah di bawah 1 giga sih. Dan entah, kalau Anda ingin coba-coba ya silahkan, karena ini free. Kalau nggak salah ini baru saja sih, baru saja di remove beberapa jam yang lalu. Entah kenapa saya malah tadi buka Steam dan dapat notif seperti ini. Silahkan dicoba lagi. Sebelumnya sih saya meng uninstall ya, karena bayar ya. Saya menggunakan Android, jadi pakai VTube Studio kalau nggak salah. Dan kalau ada ini bisa dipakai kalau kalian mempunyai VTuber model diri, silahkan. Kalau mau coba-coba Evan bisa menggunakan avatar, kalian bisa menggunakan props juga. Props ini adalah seperti topi dan lain sebagainya, atau background menggunakan green screen, background seperti ini, bunga bisa. Ada banyak sih sebenarnya kalau mau dicoba. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Thank you for watching and see you to the next content. Matane. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.